Informasi pertama, pemirsa, bentrok terjadi antara polisi dengan supporter Persija di Jatiwaringin Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu, belasan pemuda ditangkap karena melakukan sweeping terhadap supporter pendukung Persib. Ratusan pemuda terlibat bentrokan dengan polisi di pintu keluar tol Jatiwaringin Pondok Gede Barat, Kota Bekasi, Minggu dini hari. Bentrok terjadi saat ratusan pemuda turun ke ruas jalan tol Jakarta Cikampek untuk melakukan sweeping pendukung Persib. Pemuda yang beringas ini melakukan pelemparan terhadap mobil polisi dan gardu tol Pondok Gede Barat hingga rusak. Tidak hanya itu, mereka juga sempat memblokade jalan tol Jakarta Cikampek dan memberhentikan sebuah bus untuk mencari pendukung Persib. Sementara itu, belasan oknum supporter Persija ditangkap petugas lantaran melakukan sweeping terhadap bus rombongan supporter Persib Bandung yang akan masuk ke Jakarta. 13 pemuda tersebut langsung digelandang ke Mapolsek Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Dari tangan para supporter, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa pesan singkat melalui BBM terkait adanya sweeping supporter Persija. Selain itu, spanduk penolakan kedatangan supporter Persib juga ditemukan dari salah satu oknum yang mengaku The Jack Mania. Pendukung Persib Bandung yang tergabung dalam Bobotoh sudah meramaikan gedung sate yang menjadi salah satu titik keberangkatan menuju Jakarta. Sementara itu, jelang laga final Piala Presiden 2015, suasana di areal Gelora Bung Karno sudah mulai ramai. Pengamanan ketat pun telah kembali disiagakan sejak dini hari tadi. Kita bergabung dengan Fazilah Karunisa di Bandung, Jawa Barat. Fazilah, bagaimana situasi saat ini di gedung sate? Ya, Rike, memang masih di gedung sate dan ini masih banyak lagi para bobotoh ini yang baru datang. Ini untuk baru datang bersiap-siap dan para koordinator, para kepolisian juga masih bersiap-siap mengatur dan sebagian bobotoh juga sudah masuk ke dalam bis. Rencananya akan berangkat pada pukul 10 pagi hari nanti. Dan para bobotoh juga semakin ramai berdatangan dan berdasarkan informasi dari kepolisian, nantinya ini yang confirm adalah akan ada 200 bis yang akan mengangkut, yang siap mengangkut bobotoh untuk mendukung langsung tim sepak bola andalannya yaitu Persib Bandung. Dan nantinya berdasarkan informasi dari panitia juga ada sekitar 30 ribu bobotoh yang berangkat dari Bandung. Namun tidak hanya dari kota Bandung saja, ada dari Cimahi, ada dari Bogor, bahkan ada juga dari Jawa Tengah yaitu dari Solo. Dan strategi pengamanan rombongan bobotoh juga telah dipersiapkan. Ini seperti satu bus ini akan dijaga oleh 4 personil, yaitu 2 kepolisian dan 2 anggota TNI. Dan razia atau sweeping juga akan dilakukan ini sebelum berangkat dan juga nanti setelah sampai di Polda Metro Jaya, yaitu seperti sweeping senjata tajam, senjata api, laser point, kembang api. Dan pemberangkatan juga akan dibagi menjadi 10 kelompok. Lalu pemberangkatan dilakukan setiap 15 menit sekali dan diimbau untuk tidak berhenti di rest area dan tidak berhenti di pintu tol. Dan untuk mengetahui informasi lebih jelas lagi tentang bagaimana pengawalan para bobotoh ini menuju ke Jakarta, saat ini sudah bersama saya Kompol Aji selaku Wakasat Lantas Polrestabes Bandung. Halo Pak. Ya, terima kasih, selamat pagi. Ya. Selamat pagi Bapak, mungkin bisa dijelaskan bagaimana sistem pengawalannya, karena tadi berdasarkan informasi ada dibagi dari 10 kelompok ya Pak ya? Iya, betul. Jadi sesuai rencana memang yang akan disiapkan untuk mengangkut bobotoh ke Jakarta itu kurang lebih 200 bis. Walaupun hanya sampai saat ini baru 135 kendaraan yang sudah tiba di gedung sate ini. Kita akan coba bagi dari 200 bis itu menjadi 10 rangkaian yang dimana kita akan lakukan pengamanan, yaitu udah baik itu pengawalan dan juga pengamanan di dalam bis. Dan itu pengawalan setiap rangkaian itu terdapat 20 bis yang akan kita lakukan pengawalan depan, pengawalan tengah, dan pengawalan belakang. Kemudian tadi juga di dalam bisnya juga ada pengamanan melekat, yaitu dari PAM terbuka dan PAM tertutup dan dari unsur TNI. Itu yang kita sementara ini laksanakan untuk bisa lebih mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam 10 mobil ini nanti akan dibagi-bagi lagi ya Pak ya, berapa pengawalan dari setiap 10?
Ya, satu rangkaian 20 bis. Satu rangkaian 20 bis, kemudian itu akan dibagi menjadi 10 rangkaian totalnya seluruhannya. Ini kan tadi juga katanya akan ada rencana sweeping, dua kali sweeping akan dilakukan ya pada saat naik bis dan juga pada saat nanti sampai di Polda Metro Jaya. Ini sudah disosialisasikan sebelumnya Pak? Ya, memang betul. Jadi akan kita laksanakan sweeping pada saat nanti rekan-rekan Boboto sudah berada dalam bis. Itu diharapkan untuk mengantisipasi dan dipastikan Boboto yang berangkat ke Jakarta tidak membawa barang-barang yang berbahaya atau yang dilarang. Karena nanti akan ada sweeping kedua di Polda Metro Jaya. Nah, kami mengharapkan apabila rekan-rekan Boboto masih membawa atau tidak sengaja membawa barang-barang yang tidak dibenarkan, kami akan bisa toleransi untuk di sini. Ya, mungkin kita akan amankan, tidak Boboto tetap bisa pergi ke Jakarta. Namun yang ditakutkan apabila nanti terkena sweeping di Polda Metro Jaya, itu yang akan ditindak tegas atau dalam arti akan dilakukan sesuai dengan hukum. Itu yang kita tidak harapkan. Mudah-mudahan rekan-rekan Boboto di sini dengan adanya sweeping yang kita lakukan di sini lebih memahami, menyadari, sehingga pada saat terjadi sweeping nanti di Polda Metro atau di Jakarta, rekan-rekan dari Boboto rombongan tidak ada yang terkena dengan permasalahan. Nanti juga kami sempat mendapatkan informasi bahwa ada Boboto yang menggunakan kendaraan pribadi untuk kesan ini, bagaimana Pak? Iya. Dari pemerintah daerah juga tidak menghimbau untuk masyarakat Kota Bandung khususnya menggunakan kendaraan pribadi untuk mengikuti pertandingan sepak bola di Jakarta. Oleh sebab itu pemerintah daerah juga sudah menyiapkan semaksimal mungkin sarana prasarana ya, sampai dengan berangkat, tiba di lokasi dan kembali ke Kota Bandung dengan bersama-sama dengan pengawalan ketat dari kepolisian dan TNI. Dan itu diharapkan. Tujuan utama kami ingin membuktikan kepada masyarakat luas bahwa Persib ini bisa damai, Persib ini sportif, sehingga kedepannya persepak bola Indonesia masih tetap bisa berjalan dan berkembang. Terima kasih Bapak, semoga visi-misinya bisa terjalankan dengan baik. Terima kasih Alia Sekiani untuk informasi yang bisa kami sampaikan dari Gedung Sate. Karena di sini para Boboto sudah mulai ramai sekali. Ya, Rika kembali ke studio. Terima kasih Faizila Karunisa melaporkan langsung dari Gedung Sate Bandung sekarang. Selamat pagi, headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jelang final Piala Presiden, pertandingan Persib Bandung melawan Sriwijaya FC Palembang, ratusan Boboto akan berangkat dari Gedung Sate Bandung ke GBK Jakarta pukul 10 pagi ini. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Fazila Karunisa dari Gedung Sate dan juga Mila Amalia dari GBK Jakarta. Kita akan ke Fazila terlebih dahulu. Fazila, baik, apakah sudah ada Boboto yang berangkat? Mungkin bisa disaksikan saat ini, baru saja dilepas. Pergian rombongan Boboto, rombongan bis Boboto ini dari Gedung Sate Kota Bandung. Ada sekitar 200 bis yang akan pergi ke Jakarta membawa rombongan Boboto yang akan menyaksikan atau mendukung langsung tim sepak bola andalannya itu Persib Bandung. Dan pelepasan tadi sudah dilepas oleh Wali Kota Bandung yaitu Ridwan Kamil. Mobil pengawalan juga sudah siap berangkat. Ada sekitar 100 mobil pengawalan dengan pengamanan sebanyak 5.876 personil dari Satuan Polda Jawa Barat. Dan strategi pengamanan pun direalisasikan dengan adanya 4 personil, yaitu 2 personil polisi dan 2 anggota TNI di setiap bisnya. Dan pemberangkatan ini secara teknis akan dibagi menjadi 10 kelompok. Yang dibagi menjadi satu kelompoknya ini 20 bis yang dikawal dengan 3 mobil pengamanan. Yaitu satu mobil pengawal di depan kemudian membawa 10 bus. Dan satu mobil pengawalan di tengah serta di akhir rombongan. Dan perkelompokan ini akan diberikan jarak waktu selama kurang lebih 15 menit hingga rombongan bis habis. Ya, dan himbauan dan pengecekan juga tadi sudah dilakukan sebelum rombongan Boboto ini berangkat. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan dari Gedung Sate Bandung. Kembali ke studio. Baik, sekarang kita akan
Sejumlah kegiatan dilakukan warga Jakarta di acara Car Free Day hari Minggu. Sementara itu, final Piala Presiden 2015 masih menjadi topik utama media nasional kita hari ini. Bergabung dengan Aulia Pane langsung dari Bundaran HI Jakarta. Aulia, kegiatan apa saja yang dilaksanakan di acara Car Free Day? Ya Rika, aneka kegiatan ini dilaksanakan oleh para pengunjung di kawasan Car Free Day di Senayan, Jakarta. Dan antusiasme warga ataupun pengunjung ini sangat tinggi untuk mengikuti beragam kegiatan di Metro TV on Car Free Day yang digelar kali ini. Dan kali ini Metro TV on Car Free Day ini mengusung tema Fun, Fresh, and Fit. Dan di stand Metro TV sendiri ini diadakan aneka games dan juga permainan baik untuk anak-anak ataupun juga untuk orang dewasa. Untuk anak-anak sendiri ini diadakan seperti halnya lomba mewarnai, dan untuk orang dewasa ini tadi diadakan senam pagi bersama ataupun zumba yang tadi dihadiri oleh puluhan pengunjung Car Free Day. Dan tidak hanya itu, di acara Car Free Day kali ini juga banyak sekali komunitas yang turut serta dalam acara Car Free Day kali ini. Dan tadi yang turut serta dalam acara Metro TV Car Free Day ini adalah komunitas Cerebral Palsy yang tadi mengikuti senam Car Free Day. Dan acara ini masih akan digelar sampai dengan pukul 10 nanti, sehingga untuk Anda terutama warga ibu kota ini dapat mengunjungi Car Free Day di kawasan Senayan sampai dengan pukul 10 pagi. Rike. Aulia, topik apa saja yang disorot oleh media nasional kita hari ini? Ya Rike, memang saat ini topik mengenai kabut asap yang melanda Indonesia dan juga pertandingan antara Persib Bandung melawan Sriwijaya FC ini masih menjadi sorotan utama di sejumlah media nasional. Dan salah satu media nasional yang saya bawa kali ini adalah dari Kompas, media Kompas ini mengenai, yang pertama ini mengenai himbauan dari Presiden agar jaga ketertiban laga final. Dan di sini juga ada mengenai kebakaran lahan ataupun kabut asap pekat yang kali ini melanda Timika dan Ambon. Seperti kita ketahui bahwa kabut asap yang sebelumnya ini melanda kawasan ataupun pulau Sumatera dan juga pulau Kalimantan, ini 3 hari terakhir ini menyebar ke wilayah Timika dan Ambon. Dan asap ini berasal dari daerah yang terbakar di 2 kabupaten ataupun di 2 wilayah Papua bagian selatan. Yang pertama ini adalah di kawasan Merauke dan juga di kawasan Mapi. Dan ini asap tertiup angin dari arah tenggara ke Timika. Dan kabut asap yang terjadi di Timika ini juga semakin parah. Di sini disampaikan sejak hari Kamis lalu, dan jarak pandang ini hanya berkisar antara 400 sampai dengan 500 meter. Dan hal ini juga berdampak pada penerbangan seperti halnya penerbangan yang biasa, yaitu penerbangan di Garuda dan juga Sriwijaya yang biasanya rutin ke daerah Papua, ini penerbangan harus tertunda. Dan tidak hanya itu, ini juga menurut keterangan dari Kepala BPBD Papua, Didi Agus Prihatno, yang menyatakan bahwa saat ini ada 1.800 titik api di Papua, yang ini juga sangat-sangat mengkhawatirkan. Dan selanjutnya ini media kedua, ini adalah media Indonesia yang saya bawa saat ini. Ini mengenai Sriwijaya FC dan Persib yang akan bertanding nanti malam pada pukul 7 malam di Gelora Bung Karno. Di sini sampaikan bahwa tema utamanya adalah jaga martabat sepak bola kita. Seperti kita ketahui bahwa pertandingan antara Persib Bandung dan juga Sriwijaya FC ini sangat menimbulkan perhatian baik itu warga Jakarta khususnya dan juga warga Indonesia pada umumnya. Dan di sini disampaikan bahwa jaga martabat sepak bola kita, karena kita ketahui bahwa Persib Bandung ini berlaga di kawasan GBK yang notabene ini sempat terjadi pergesekan antara Persija dan juga Persib Bandung. Namun di sini disampaikan bahwa ketua The Jackmania, yakni Richard Ahmad, yang sempat bertemu dengan wali kota Bandung Ridwan Kamil, dan keduanya ini berjabat tangan dan juga saling bertukar cenderamata, dan ini juga menyiratkan bahwa pertemuan ini untuk menjalin persatuan antara kedua
belah pihak, yakni antara Persib dan juga Persija. Dan dalam hal ini juga Polda Metro Jaya disampaikan di sini bahwa hari ini akan menurunkan sebanyak 30.000 personil di beberapa titik di wilayah Jakarta. Dan tentunya warga ibu